Halo guys, hari ini mau ngetes suara mic mat ke SD Camp saya. Suarane gremung ya wis. Suarane oke ya mantap. Nah, ini sudah saya mod mic-nya SD5000 saya. Saya mod di tempatnya Mas Sandi. Jadi itu mic-nya itu aslinya kan cuma internal. Nah, itu dikasih adaptor kayak adaptor untuk colokan mic untuk eksternalnya. Nah, bagusnya itu mic internalnya masih bisa dipakai, Pak. Jadi modelnya kayak HP. Kalau HP kan nggak dicolok headset kan mic-nya masih pakai mic yang HP-nya ya. Nah, itu sama. Di SD Camp ini juga gitu, mic-nya kalau nggak dicolok mic eksternalnya, suaranya itu pakai mic internal. Nah, pas kalau dicolok mic eksternalnya, ya pakai mic yang eksternal, jadi masih kepake lah mic internalnya. Bahasa kerennya itu switchable. Efeknya apa? Untuk mic eksternal jadi lebih bersih, dan kalau buat motovlogan enggak kedengeran suara bisik anginnya, karena kan mic-nya kan di dalam helm. Kalau mic internal dari SD Camp sendiri kan jadi satu sama kamera. Nah, itu kalau internal ya berisik, apalagi kalau kenceng tuh, wah, angin semua yang masuk, suara angin berut gitu. Nanti kita tes ya, ini mic-nya kayak apa ya, bagus apa enggak, nanti di review sama teman-teman semua yang nonton gimana mic-nya. Dan untuk Instagram-nya Mas Sandi yang muat mic-nya itu nanti tak taruh di deskripsi. Kalau teman-teman pengen apa ya, pengen nge-mod juga mic-nya yang enggak ada eksternalnya, mau mod, bisa bunyi.